problems go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Wah, aduh. Yo, halo guys, apa kabar semuanya? Saat ini aku lagi ada di New York City, tepatnya lagi ada di kawasan Queens. Jadi video kali ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan mengunjungi ke Patung Liberty. Siapa sih yang nggak tahu Patung Liberty? Semoga aja pada tahu semua ya. Dan untuk kalian yang penasaran gimana sih suasana di New York ataupun di Patung Liberty kawasan pulaunya ya, nah, stay tune aja. Aku bakal langsung meluncur ke sana. Dan ini pertama kalinya aku mengunjungi New York, masih agak awam, masih agak bingung. Biasanya kalau di Los Angeles itu udah tahu jalan mana yang mau diambil, mau jelasin apa, dan sekarang itu kayak masih wah, gimana, aneh gitu ya rasanya travel sendirian gitu. Oke, jadi ini aku lagi meluncur, kalau nggak naik bis, naik kereta, terus nanti baru ke pulaunya tuh naik kapal feri. Jadi stay tune aja, pokoknya aku akan ya menjelaskan sedikit apa yang ku tahu tentang kawasan New York ataupun daerahnya, oke? Stay tune aja, kita menuju pulaunya. Karena aku sudah ada kartunya, tinggal swipe apa aja. Aku beli yang unlimited. Oke, swipe up. Oke. Ini suruh turun. Jadi kalau kalian lihat yang warna hijau nomor 4, kalau ini yang kuning. Suruh turun. Oke. Enaknya di sini tuh kalian mau kemana-mana itu menggunakan transportasi umum sudah terjangkau, sudah apa ya namanya, pokoknya enak lah kalau untuk transportasi umum. Ini kalau kalian lihat banyak banget yang naik kereta di sini tuh. Di sini malah kayak mobil transportasi milik pribadi tuh jarang dipakai, karena di sini kereta, bis semua sudah lengkap. Mau kemana pun naik kereta gampang sekali. Mau dunia atas, dunia bawah, ada berapa lantai, beberapa lantai di dunia bawah itu keretanya lengkap. Enaknya di sini tuh pengguna transportasi umum sangat dimanja. Beda dengan Los Angeles yang transportasi umum itu sangat masih sulit lah. Kita nunggu di sini aja deh ya. Bakal ambil warna hijau nomor 4 kalau nggak 6, tapi kalau 4 duluan, 4 aja, karena yang lebih dekat nanti, oke? Okay? Masih 8 menit, aku ambil nomor 4 aja deh. Wow. Parah kan? Udah kayak di Jakarta, Jakarta kan gini, selalu padat keretanya, apalagi jam-jam balik kerja. Ini masih satu kereta ini. Dan jalannya tuh kalau kalian lihat, cepet-cepet sekali. Mereka sangat menghargai waktu, bener-bener cepet.
beda dengan kita ya, bukannya menyindir, tapi emang benar kita tuh terlalu, kalau jalan tuh terlalu slow menikmati waktu. Apalagi kalau kita datang ke restoran gitu, kalau kita belum tahu apa yang kita pesen, jangan antri di lainnya karena bakal dimarahin. Di New York tuh kayak waktu tuh bener-bener dihargai. Oke, stay tune aja, kita lanjut syutingnya di sana. Wah. Oke, akhirnya sudah sampai, tinggal keluar lalu ke pelabuhannya, cari kapal ferry untuk ke pulaunya. Nanti tinggal cari tiket dulu sih. Hello guys, the boss. Ini ada bistur juga. Di sana ada jualan-jualan food truckan gitu, halal. Di sini tuh banyak sekali makanan-makanan halal. Sedolaran itu loh topi-topi. Ini suasananya enak banget ini. Burung-burung. Ini belum ada daun karena baru masuk musim semi, spring. Habis selesai musim dingin winter. Ini bangunannya unik, ini seperti kayak gini lah ciri khasnya New York ya. Bangunan gedung-gedung perkantoran. Waduh. Ini dia Battery Park. Wah, itu dia patung Liberty-nya sudah kelihatan. Tinggal beli tiket langsung menuju ke sana. Semoga aja tiketnya masih banyak. Semoga aja kan ada yang bisa naik sampai di atas patung Liberty-nya itu. Itu kapalnya, tinggal cari tiket, lokasi tiketnya di mana. Banyak sekali yang ke sana, berarti tiketnya di sana. Wah. Ini cuacanya sangat enak sekali. Walaupun 8, itu kayaknya 7 atau 8 derajat Celcius, tapi masih hangat. Karena ada matahari. Ini mungkin kalau 8 di Indonesia sudah kedinginan. Nggak tahu ini kalau aku pulang ke Indonesia kayaknya bakal kepanasan. Aduh, yaudahlah kita cari tiket dulu aja. Biar langsung menuju ke sana, gimana sih suasana di kawasan Patung Liberty? Stay tune aja, pokoknya kita sama-sama pertama kali melihat ke sana. Karena kayak aku bingung aja ini jalannya kemana, beli tiketnya aja nggak tahu. Pokoknya banyak banget orang-orang di sini. Wah, nih. Ada juga, kalau kalian mau naik tur helikopter, itu ada juga. Wah, ini rame sekali. Tiket. Ada yang jual gambar, ada yang jual buah-buahan, ada yang menyediakan tour, city tour gitu. Halo, can I get ticket for one please? 24. I'm sorry, where can I get a mask? It's $2 per mask. Okay, yeah. Okay, thank you. Have a nice day. Okay, thank you. Wah, okay. Sudah beli tiket sama beli masker. Katanya nanti kalau di pemeriksaan harus pakai masker. Nah. Oke, okay, jadi ini sudah beli tiket. Harganya $24. Kalau untuk orang tua harganya $18. Untuk anak-anak, lupa tadi berapa di bawahnya. Oke, dan ini tadi disuruh pakai masker dan jadi aku harus beli, harganya $2. Kita langsung aja ke security check karena harus pakai masker di sana. Oke, stay tune aja, kita langsung masuk. Waduh, kita bakal masuk security check. Tadi setelah penyekenan tiket di sana, antrinya lumayan tapi cepet. Ini udah kayak di bandara, bakal dilepas semua jaket-jaket, tas-tas bakal diperiksa, bakal di-scan semua. Oke. Okay. Waduh. Bener kan udah kayak di bandara ini. Lepas semua, harus lepas semua. Oke, okay, aku lanjut nanti lagi ya. Oke, sudah memasuki kapalnya.
kayaknya enak di atas biar bisa lihat pemandangan. Ini pada kesana, aku sini aja. Ini di sini yang takut masuk angin. Oh, ini dia tangganya. Ada ke atas lagi. Kayaknya di sini aja udah asik sih. Di atas bakal rame banget pastinya. Tuh kan, di atas semua. Sini aja lah, udah kelihatan kok. Oke, sudah 5 menit perjalanan. Bentar lagi nyampe ke pulaunya. Turun, jalan-jalan area sana. Ya, kita lihat aja gimana suasana di sana. Jadi stay tune aja, karena juga pertama kalinya ke Patung Liberty. Itu dia, New York di sebelah New Jersey. Itu New Jersey, New York. Itu ceweknya orang. Ini dia, di depan sudah kelihatan Patung Liberty-nya. Nanti aku bakal menjelaskan sedikit mengenai histori ataupun masalah Liberty ini nanti kalau sudah sampai di pulaunya ya. Oke, akhirnya sudah sampai. Ini mereka yang menunggu untuk balik. Itu dia, Patung Liberty. Kita bakal melihat gimana suasana dari dekat. Patung dari dekat. Kita bakal mengelilingi satu pulau ini. Ini ada yang lurus, ada yang belok kanan. Kalau kanan bisa langsung ke patungnya lebih dekat. Kalau lurus ini, oh, ambil audio. Nah, tuh. Ambil audio di sana. Kayaknya aku bakal langsung aja ke patungnya karena aku cuma penasaran gimana sih suasana di sana. Patung dari dekat Liberty-nya. Nah, jadi untuk teman-teman yang penasaran atau belum tahu, sebenarnya pulau ini dan pulau sebelah Ellis Island itu masuk di kawasan perairannya New Jersey. Cuma diklaim oleh State New York. Ya, jadi uang-uangnya itu masuknya ke State New York ya. Nih, aku bakal liatin dulu di petanya. Kayak inilah. Ini kelihatan nggak ya? Semoga aja kelihatan di kamera. Ini adalah batas perairan. Ini masuknya New Jersey dan ini New York. Tapi pulau ini, dua ini diklaim oleh State New York dan masuk di bagian New York. Curang ya. Nah, ini dia. Patung Liberty. Kita jalan mengelilingi pulaunya. Nah, jadi menurut histori yang aku baca dan aku dengar, Patung Liberty ini merupakan sosok dewi kebebasan dalam mitologi Romawi. Jadi seperti ini, Patung Liberty. Dan patung ini tuh langsung dibawa dari Prancis, dipotong-potong sebanyak 350 bagian dan dipasang kembali di sini. Jadi kayak patung bongkar pasang gitu lah istilahnya ya. Dan patung ini tuh pemberian dari Prancis dalam acara atau dalam rangka 100 tahunnya independennya Amerika. Karena independennya Amerika tuh 1776 dan patung ini diresmikan 1886. Kayak gini. Waduh. Tuh helikopternya selalu keliling karena emang ada tur keliling Manhattan ataupun Pulau Liberty ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau kalian lihat sekarang ini warnanya sudah hijau, tapi sebelumnya warnanya itu kayak warna-warna tembaga, jadi kayak warna perunggu gitu. Tapi setelah 20 tahunan baru warnanya berubah menjadi hijau. Tapi kalau kalian lihat di atas itu masih emas, karena emang dilapisi emas di bagian obornya itu. Oh ya, jadi di tangan kanan itu memegang obor atau
ya emang obor sih. Jadi tangan kanan memegang obor yang melambangkan kayak kebebasan gitu, dan sebelah kirinya itu Tabula Asanta. Itu bukan buku ya, banyak yang bilang membawa buku. Itu adalah Tabula Asanta yang bertuliskan Juli 4 lalu 1776. Itu merupakan deklarasi kemerdekaannya Amerika. Nah, kita bakal lihat dari depan. Ini ada foto-foto gitu. Ini banyak banget ini yang datang ke sini. Kalau datang ke New York itu pasti mampir ke Liberty, entah mengelilingi pulau aja ataupun menginjakan kakinya di Pulau Liberty ini. Seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya pulau ini tuh masuk di bagian New Jersey tapi diklaim menjadi masuk di kawasannya New York. Ini kalau kalian lihat, sebenarnya muka dari patung Liberty ini merupakan wajah dari Ibu Frederick. Jadi Frederick itu yang memahat patung ini. Ada dua, saya lupa namanya, Frederick sama Evil, kalau nggak salah last name-nya itu Evil. Ya, jadi itu merupakan wajahnya. Ini kameraku tuh nggak bisa dideketin, jadi nggak bisa ngelihat yang Tabula Asantanya yang dibawa itu loh. Itu bertuliskan Juli 4, 1776, dalam angka Romawi yang 1776-nya. Nanti aku kasih lah. Ini banyak banget tuh. Ini pada foto-foto semua. Emang harus foto-foto karena emang ikoniknya New York dan ikoniknya Amerika juga. Kayaknya bakal foto-foto dulu deh. Oh, foto di sini bisa. Itu ternyata bisa naik juga, tapi kayaknya harus bayar lagi tiketnya. Tadi aku lupa untuk membeli tiket untuk naik. Apa di sana ada yang jual ya? Kayaknya kita bakal keliling dulu. Nanti coba lihat kalau emang ada yang jual di depan, bakal beli tiketnya untuk naik ke atas. Oke? Okay? Aku bakal foto-foto dulu. Bakal foto-foto dulu lah ya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi setelah foto-foto, ambil beberapa gambar, lanjut lagi jalannya, kita bakal coba ke depan sana. Karena kalau emang ada yang jual untuk tiket untuk naik ke atas, aku bakal beli tiketnya. Tapi kalau enggak, ya udah, gimana lagi ya. Tapi setidaknya kita tahu suasana di Pulau Liberty ini, banyak sekali pengunjung, turis, pokoknya rame lah. Oke, stay tune aja, kita lanjut jalan-jalan. Oke, nih foto-foto dulu. Wah. Itu dia di depan New Jersey, di sebelah kanan New York. Ada yang foto megang botol. Ini bakal 20 menitan atau setengah jam lah. Kayaknya keliling, nggak tahu juga. Ini bisa buat lihat gitu, tapi bayar 50 sen. Oke. Okay. Ini sudah ditutup pirnya. Mau ke depan atau ke kiri? Ke kiri aja deh. Kalau ada yang jual tiket bisa naik. Kalau enggak gimana lagi? Ini masih ada pembangunan. Oke, jadi untuk kalian yang masih nonton, jangan lupa di like untuk mensupport channel ini, oke? Ternyata ini masih ditutup, tapi aku lihat ada beberapa orang yang naik daerah sini loh. Berarti ini kalau sudah selesai, oh ini ada locker, oh lockernya di sana. Nggak tahu, ini masuknya dari mana? Oh itu ada orang juga masuk dari sana.
Oh, berarti emang bisa naik sampai atas, tapi tiketnya nggak tahu dijualnya tuh di mana. Hey, it's closed for today. Oh, it's closed? Yeah, it closed at 3:30. Oh, it's already closed? Yeah. Is it 3? Only people can leave, people can't go in. Oh, oke. Ternyata emang sudah tutup 3:30 terakhir. Tinggal mereka yang keluar aja. Ini sekarang sudah jam 4. Wah, sayang banget ya. Tapi ya udahlah, gimana lagi? Nah, telat setengah jam. Saya nggak bisa lihat ataupun naik ke patung Liberty. Yaudah, kita balik aja. Oke, jadi kayaknya bakal balik aja. Sayang banget nggak bisa naik ke atas patung Liberty karena emang tutup jam 3:30. Jadi itu orang-orang terakhir lah yang di atas itu. Nggak bisa masuk lagi, tapi mereka bakal keluar gitu. Tapi gimana lagi? Mungkin videonya aku bakal lanjut lagi, entah mau ke pulau sebelah atau langsung ke downtown New York. Pokoknya lihat aja lah nanti ya, masih bingung kayaknya. Oke, stay tune aja. Ini masih menunggu kapal lagi penjemputan. Oh, ternyata udah ada kapalnya tuh di sana. Kayaknya bakal ke restroom dulu. Ini mereka sudah pada balik semua juga sih. Oke. This is to New York? New York. Okay, thank you. Here you go, say cheese. Balik ke New York. Karena ada kapal yang ke Ellis Island, jadi aku nggak tertarik untuk ke pulau sebelah Ellis Island karena ya kayak sejarah imigran-imigran gitu, bangunan sejarah imigran pendatang gitu. Oke lah. Kamar mandi dulu ya. Oke. Ini kalau potong rambut $20. Kayaknya aku bakal potong rambut sih, mungkin 2 hari lagi, kalau nggak 3 hari lagi. Ini udah gondrong banget. Dan saat ini tuh aku mau ke market, mau shopping dulu, mau beli air kebutuhan karena nggak ada air. Tapi kalau dilihat ini sebelah kanan ini ada kayak rame banget, mereka kayaknya mau foto-foto sama apa. Ini ada food truckan lagi. Oh, ini ada jual-jualan patung Liberty, banteng, rame nih. Oh, ini foto dengan banteng. Itu kalau lihat antrinya dari sana itu. Itu malah foto di bawah, ini foto di depan. Aku nggak tahu ini historinya apaan, tapi rame banget yang foto. Foto dengan banteng gini. Gak tau deh. Ini jualannya juga banteng-banteng juga gitu. Liberty, topi-topi. Di sana ada tes COVID gratis. Coba deh aku nyebrang dulu deh. Jaywalking di sini nggak tahu ilegal apa legal. Kayaknya ilegal semuanya. Tuh, semuanya jualan. Kebanyakan banteng, rame. Tuh. Parah. Oke lah, lanjut aja, aku mau ke marketnya. Oke, go ahead, man. Tuh. Ini dia. Besok mau kesini. Besok mau naik ke lantai 102, kalau nggak 86. Wah. Ada sushi juga, bento. Ini beli sikat gigi dulu, harganya $10, $7, $9, $12, $11. Ini cuma satu loh sikat giginya. Satu aja 140 lebih. $9, $5. Wow. Semua di atas $5.
Ini 10 dolar juga. Oral-B. Wah. Ya, seperti inilah ya. New York. Ini 1 5 dolar, 8 dolar. Bedanya apa ini? Ah. Setelah selesai belanja, ini kayak gereja gitu ya, tapi enggak tahu bangunan apa, tapi udah lama banget kelihatannya nih. Di depan ada yang jualan juga. Ada jualan lagi di sini tuh bebas kalian mau jual apa aja. Untuk bertahan hidup, mencari rezeki. Wah, itu dia gedungnya Trump. Depan. Ini kameranya putih depan, enggak bisa mau fokus. Banyak banget nih aktivitasnya. Oke, aku bakal balik aja naik kereta. Oke. Ya. Kayaknya aku bakal balik dulu. Jadi thank you banget untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa support dengan cara like dan subscribe. Aku M. Hidayat, kita ketemu di video selanjutnya. Oke. Stay tune dulu. Bye-bye.